pada kesempatan kali ini saya akan kasih tahu kesalahan-kesalahan pemula dalam memegang shuttlecock pada saat melakukan servis. Jadi pada saat servis, pemula seringkali tidak tahu cara memegang koknya, bagaimana cara memukul dan lain sebagainya. Jadi untuk tips pertama, cara memegangnya itu seperti ini ya, yang betulnya itu seperti ini. Dijepit dengan jari, jempol, dan telunjuk. Jadi pegangnya seperti ini. Ini bisa kita arahkan, usahakan arahnya ke arah badan kita atau ke lutut. Kemudian diikuti raket di belakangnya dengan menggunakan backhand seperti ini. Jadi bisa dipahami ya, seperti ini ya pegangnya. Jadi karena pemula itu nggak tahu pegangnya, sering sekali tangannya yang kena pukul. Seperti ini. Ada pemula juga, dia cara megangnya seperti ini. Seperti ini, dia pegang di tengah-tengahnya. Seperti megang apa ya, kayak gini ya. Dia megang kayak gini. Terus dia pukul. Sering sekali ini, menurutnya dia benar, tapi sering sekali ini mengenai tangannya. Jadi cara ini adalah cara yang salah, megang seperti ini. Kemudian ada juga yang memegang full, seperti teman saya, dia megangnya seperti ini. Jadi sering sekali tangannya yang terkena pukulan raket. Jadi untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, pegangnya seperti ini. Cara yang benarnya megang. Jadi bola dijatuhkan, kemudian dipukul. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ini hanya koreksi saya pribadi kepada teman-teman saya yang pemula-pemula. Dan saya sudah mengetahui cara megangnya yang benar seperti ini. Oke, mungkin itu dulu video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.